Okay guys, welcome back to my channel again at Jahanam Gaming. In this video I will share you new gift code release guys ya. New gift code atau gift code terbaru daripada game Among Us RPG Adventure. Tempatnya seperti biasa CDK-nya ya guys ya. Dan untuk di bag saya kosong guys ya, kosong untuk recruitment vouchernya. Jadi mungkin kita di sini dapatkan recruitment voucher atau enggak diamond guys ya. Tapi sebelum itu saya mau melawan dulu guys ya. Saya mau coba lawan bos guys ya, bos di guild guys. Karena kita tahu kita itu wajib setiap harinya itu lawan bos guys ya. Bos guild, bos nightmare guys, karena itu ada yang gratis. Jadi kita wajib ambil guys ya, atau kita bermain, kalau enggak ya sia-sia sih. Rugi sendiri sih. Karena hanya kan terbengkalai ketika dia restart harinya atau restart day. Dia akan keganti guys ya, keganti dengan gratis lagi, tapi gratis yang sudah hari berikutnya. Jadi setidaknya kalian harus selesaikan saja dulu. Di sini bosnya ini sangat menyesalkan guys ya. Dia selalu membuat dia crowd control guys ya, dia selalu mengunci hero yang ada di depan kita, yang ada di line up depan guys ya. Dia lempar batunya, beng beng beng, mampus coy. 45 reward saya dapat, tapi itu hanya sebuah shard guys ya, shard, ada juga diamond. Dan untuk campaign saya mau cemen campaign nightmare guys ya, sekali saja sebelum saya bagikan gift code, karena kalau kurang menit kalau di bawah dari 3 menit untuk video, setiap video itu di bawah 3 menit itu pastinya akan jelek guys ya. Akan diperuntungkan oleh pihak YouTube. Jadi setidaknya saya memberi waktu 3 menit ke atas guys ya. Karena kalau di bawah 3 menit itu kayaknya video itu video seperti kayak hanya di-upload secara enggak terlalu serius guys ya. Jadi sih saya mau upload setelah saya berikan gift code setelah saya mengalahkan bos ini guys. Bos Lutfi untuk mendapatkan material essence guys ya. Karena kalian sudah lihat tadi di video saya sebelumnya itu saya sudah up si botak ini, tapi saya belum up levelnya guys ya. Saya sudah up dia ke bintang 9 tapi saya belum up levelnya. Karena kita membutuhkan essence guys ya, material essence buat kita naikkan ke setiap 20 level sekali guys. Wah, masih dapat berapa nih? 200 bisa. Kayaknya bisa nih guys. Bertahan ini guys ya, si botak ini bertahan sampai terakhir guys. Kalian lihat sendiri guys. Botak ini sangat kuat cuy. Tank yang kuat cuy. Sampai detik terakhir dia bisa bertahan di sini cuy. Beng beng. Beng beng. Iya, sampai habis menit cuy. Gila si botak Darius. Oke, kita sekarang ke tempat gift code. Nah, ini nanti saja ya guys ya. Kita ke tempat langsung ke tempat gift code di sebelah kanan yang ada tanda 3 palang, terus di sini ada CDK. Jadi untuk gift code-nya kalian guys, tapi jangan lupa juga untuk support atau dukung channel ini dengan subscribe di bawah guys ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya berupa gift code, tips, tricks, tutorial dan juga lain-lain guys ya. Apalagi buat game Among Us yang RPG ini guys ya, yang saya paling suka untuk saat ini guys. Dan untuk giftnya adalah top up triple egg. Kita coba guys ya. Top up triple egg. Top up triple egg, kita confirm CDK not exist. Oke, kita coba ganti dengan top up 84 kali ya guys ya. Top up 8888. Top up 48. Coba kita top up 84 kali, kita coba. Oh, di sini mendapat satu recruitment voucher dan juga 200 diamond ya. Lumayan lah, biar nambah-nambah sedikit enggak apa-apalah. Setidaknya sudah ada yang kita bisa ambil.
Oke guys, jadi sampai sini video saya kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Thanks for watching, thanks for support. Next, see you and bye-bye.